Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bahwa pada pagi hari ini kita kembali boleh dipertemukan oleh Tuhan melalui ibadah hari Minggu ini, sekalipun Bapak Ibu saudara-saudara harus beribadah di rumah tangga masing-masing, tetapi kita percaya bahwa kuasa dan kehadiran serta berkat Tuhan juga terus dihadirkan untuk kita. Dan oleh sebab itu, mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk memuliakan, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan melalui ibadah hari Minggu saat ini. Dan karena itu saya jemput untuk kita berdiri sambil kita melakukan nyanyian Kirjemat 454. Tabisan ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Amin. Disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan nas pembimbing kita untuk mengarahkan kita di dalam kita bersama-sama mewujud nyatakan sukacita kita kepada Tuhan atas segala karyanya yang terus berlangsung bagi kita. Nas pembimbing kita ambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat ke-9 hingga yang ke-11 yang berbunyi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerjaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian nats pembimbing, kita respon dengan melakukan nyanyian Kirjemat nomor 64. Bila ku lihat bintang gemerlapan,
Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bangga ya Allah memiliki Engkau, oleh sebab karya-Mu sungguh sempurna bagi kami. Bahkan Tuhan sudah menuntun kami seminggu lagi menjalani berbagai aktivitas dan kesibukan kami. Sekalipun ya Tuhan, Engkau tahu bahwa kami sebagai umat-umat-Mu harus berada dan beribadah di rumah kami masing-masing hari ini, oleh sebab kami masih terus diliputi rasa ketakutan untuk menghindari wabah pandemi virus corona. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kami, bahkan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, pelepas Roh Kudus Tuhan akan menuntun mengarahkan kami untuk dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu itu sendiri. Sebab itu ya Bapa, kami telah siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh dikuatkan. Di nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat kasih Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-54 hingga yang ke-60. Berdasarkan kerangka khotbah yang disusun oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, menjadi bacaan dan perenungan seragam di lingkup GTM untuk ibadah hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat ke-54 hingga yang ke-60. Adapun bunyi firman Tuhan demikian. Dengan berikut pembacaan, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia merenungkan Taurat Tuhan, siang ataupun malam. Haleluya. Berdasarkan bacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang diangkat, bersaksi dan melayani Kristus dengan seluruh hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan sebagai saksi dan pelayan Kristus di tengah-tengah dunia ini bukanlah satu pekerjaan atau hal yang mudah. Ada banyak persoalan atau tantangan yang dapat membuat kita hidup sebagai saksi dan pelayan Kristus
yang tidak setia dan benar. Tantangan itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri, dari keluarga kita, ataupun juga bisa datang dari luar. Dan ini adalah sebuah tantangan-tantangan yang mestinya mampu kita patahkan, mampu kita kalahkan. Tentu ada banyak pengalaman kita dalam hal ini. Saudara-saudara, kisah Stefanus dalam perikop saat ini dengan jelas mengungkapkan dan menggambarkan betapa berat risiko yang dihadapi sebagai seorang pelayan Kristus yang memelihara kesetiaan sampai akhir. Kisah Stefanus juga mau menguatkan pengikut Kristus lainnya bahwa meskipun risiko sebagai murid yang setia itu sangat berat, bahkan nyawa sekalipun harus menjadi taruhannya, tetapi Tuhan pasti menolong dan menguatkan umat-Nya sehingga kita dapat melewati hal yang sangat sulit sekalipun. Kita juga melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah Stefanus ini di mana kematiannya karena kesetiaan kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Malah Injil semakin tersebar sampai keluar Yerusalem. Demikian juga, sekalipun kita terisolasi di rumah kita masing-masing, karena sampai sekarang tentu kita berusaha menghindari pandemi virus COVID-19 yang sungguh sangat mengancam kehidupan kita sebagai umat manusia, tetapi Injil tidak akan pernah terbelenggu untuk terus kita beritakan. Dan itu adalah menjadi sebuah atau merupakan kesaksian kita sebagai umat yang percaya. Sehingga saya berharap Bapak Ibu Saudara bahwa selama distancing sosial ini diterapkan, kita harus berada di rumah kita, kita akan terus setia memberitakan Injil dengan berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu adalah bentuk kesaksian-kesaksian kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah persembahan kesaksian dari seluruh hidup yang kita berikan untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, Stefanus adalah seorang dari 7 orang diaken yang dipilih oleh para rasul sesudah kebangkitan Yesus untuk melayani orang miskin. Nah, itu dapat kita baca dari kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ada 7 orang yang dipilih termasuk Stefanus dalam pembacaan kita ini. Bahkan dari ketujuh orang yang dipilih ini untuk melayani orang-orang miskin, Stefanuslah orang yang paling menunjukkan kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab yang sangat penuh terhadap tugas dan apa yang dipercayakan kepadanya. Bahkan bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Stefanus dipilih menjadi pelayan meja, memberi perhatian kepada orang-orang miskin, dia pun mempersembahkan diri dan kehidupannya dalam bentuk pelayanan-pelayanan pemberitaan Injil. Bahkan dikisahkan ketika kita membaca Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-7, bagaimana kemudian Stefanus dikaruniai satu mukjizat
mujizat yang dapat ia lakukan, bahkan tanda-tanda yang ia dapat kerjakan. Sungguh luar biasa sekali karunia dari seorang Stefanus ini. Lalu sewaktu Stefanus menuduh orang-orang Yahudi sebagai penghujat Allah, mereka menjadi marah dengan tidak terkendali. Mereka menyambutnya dengan gerakan gigi, satu tanda amarah. Lalu siapa yang menunjukkan gertakan gigi dan tanda amarah? Mereka adalah kelompok-kelompok Sanhedrin. Nah, siapa itu kelompok-kelompok Sanhedrin, Bapak Ibu Saudara-saudara? Sanhedrin adalah Mahkamah Agung yang beranggotakan 70 orang yang terdiri dari para imam dan ahli-ahli Taurat, dengan ketuanya ialah seorang imam agung, di mana Sanhedrin ini bertempat di Yerusalem. Lalu sewaktu Stefanus menyampaikan kritikan ini kepada orang-orang Yahudi, bahwa mereka memuja Allah, tidak menyembah Allah, lalu kemarahan dari kelompok Sanhedrin ini untuk mencoba memusuhi dan melawan apa yang diperkatakan, apa yang disampaikan oleh Stefanus ini sebagai sebuah kebenaran. Kata-kata Stefanus di hadapan pengadilan agama Yahudi atau Sanhedrin tentang Yesus sebagai anak manusia surgawi bukanlah bersifat menghujat, karena ia mau mengajak mereka untuk menyembah Allah dalam Yesus Kristus, supaya jangan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, menyembah ilah-ilah, tidak menyembah Tuhan. Bahkan mereka cenderung menghujat Allah. Dan itulah sebabnya kemudian Stefanus harus menerima hukuman dari para Sanhedrin, di mana ia dibawa keluar untuk menerima hukuman rajam atau dilempari dengan batu oleh para prajurit-prajurit, atau katakanlah kelompok-kelompok anggota dari Sanhedrin ini, atau algojo-algojo, untuk memberikan sanksi kepada Stefanus. Tetapi Stefanus tidak pernah merasa menyerah. Stefanus tidak pernah merasa takut, karena dia yakin dan dia percaya bahwa sekalipun tubuhnya harus dirajam, harus dilempari, kemudian sampai harus mati, tetapi dia yakini bahwa roh dan jiwanya akan selamat di hadapan Allah. Sungguh luar biasa sekali apa menjadi motivasi Stefanus ini. Dan karena itu kita melihat dan menyaksikan bahwa dia kemudian mati sebagai martir. Apa itu martir, Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau martir dalam istilah teologi adalah orang-orang yang mati karena membela atau mempertahankan agama. Dan itulah yang telah ditunjukkan oleh Stefanus, sungguh sangat luar biasa sekali. Lalu saat penghukuman ini sedang terjadi pada dirinya, kemudian dia menyaksikan, dia melihat bagaimana kemudian Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu digambarkan bahwa
Kristus ini sedang berada di atas tahtanya untuk menerima Stefanus, karena dia harus korban karena mempertahankan kebenaran, mempertahankan ajaran, mempertahankan agamanya, dan menyuarakan suara kenabian. Dan di sini pula kita melihat bagaimana kemudian nampak ucapan Stefanus yang mengatakan bahwa dia ini adalah anak Allah. Dan kemudian disinilah yang pertama kalinya bukan Tuhan Yesus yang mengatakan itu, tetapi Stefanus yang mengungkapkan bahwa dia melihat anak Allah berdiri di sisi kanan Allah. Dia melihat anak manusia berdiri di sisi sebelah kanan Allah. Melihat bagaimana Stefanus mempertahankan imannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tentu di tengah-tengah dunia ini kita juga sering mendengar ada beberapa orang yang hampir mirip sama dengan Stefanus, sekalipun nyawa harus taruhannya, tetapi dia tidak pernah menyerah karena mempertahankan iman. Tetapi ada juga banyak orang yang kemudian menjadi murtad karena ketidaksetiaannya mempertahankan iman kepada Tuhan. Sehingga ancaman sedikit pun ketika dia sedang mengatakan Injil, lalu dia menyerah, dia menghalang, bahkan tidak mampu mematahkan kuasa-kuasa yang dapat membelenggunya. Bukan hanya kamu awal, Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak pendeta-pendeta, pejabat-pejabat gereja yang kemudian menjadi murtad. Saya berharap bahwa kita semua adalah orang-orang yang sama dengan Stefanus, yang tetap mempertahankan jati diri kita sebagai umat yang percaya, sekalipun kita diancam, bahkan sekali lagi nyawa harus menjadi taruhannya, karena kita mempertahankan ajaran kita, mempertahankan iman kita. Sekalipun tubuh kita harus menderita, tetapi jiwa kita akan mendapat keselamatan di hadapan hadirat Tuhan nantinya. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa menjelang ajalnya Stefanus berbicara kepada Yesus yang dimuliakan sebagai Allah sendiri dengan memohon agar Tuhan Yesus berkenan menerima rohnya. Itu ayat yang ke-59 pembacaan kita saat ini. Situ dikatakan sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kata terakhir Stefanus merupakan sebuah permohonan pengampunan bagi orang yang menghukumnya pun, sama seperti apa yang Tuhan Yesus ucapkan ketika ia disalibkan di atas bukit Golgota di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Stefanus kemudian memohon supaya mengampuni orang-orang yang menghukum, merajam dia. Di dalam ayat ke-60 pembacaan kita, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Demikian juga ucapan Tuhan Yesus Kristus saat ia disalibkan. Dia berkata, "Ya Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
sebagai umat yang percaya, sekali lagi bahwa kita menyatakan kesaksian kita, memang sungguh ada banyak problem, persoalan masalah kehidupan. Tetapi firman Tuhan juga mengajak kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, agar sekalipun kita harus menderita, tetapi kita yakini bahwa ada satu kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang tetap bertahan pada imannya hingga akhir hidupnya. Sekalipun ia harus menjalani dan mengalami berbagai macam pergumulan, persoalan-persoalan kehidupan di tengah-tengah dunia untuk menyatakan kesaksiannya. Saudara-saudara, melalui perikop bacaan kita saat ini, ada dua hal yang kita refleksikan bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah, kita sering mendengar istilah Kristen KTP. Artinya bahwa terkadang kita hanya mampu mengungkapkan kita ini adalah orang percaya di mulut saja, tetapi belum tentu bahwa kita sesuaikan dengan tindakan dan perilaku kita. Semoga itu kita hindari, dan kita mau berkata bahwa seluruh kehidupan kita mau persembahkan untuk Tuhan, karena itu adalah kesaksian kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, sehingga bukan hanya di mulut saja, tetapi seluruh kehidupan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Bahkan kita harus rela berkorban sekalipun tubuh kita pun rela kita korbankan untuk menyatakan kesaksian kita kepada Tuhan. Itu penting kita hayati dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi saksi dan pelayan yang penuh kasih. Sebagaimana kata Tuhan Yesus memperingatkan pengikutnya, kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku, ketika kita membaca Matius pasal 10 yang ke-22. Namun demikian, Tuhan Yesus memperingatkan kita juga supaya jangan pernah takut dan gentar, sebab Dia terus menjaminkan pemeliharaan penyertaannya bagi kehidupan kita. Roh Tuhan, kuasa Tuhan, sanggup melindungi kita, menolong kita. Karena Dia adalah yang maha kuasa, Dia adalah pemilik kehidupan kita ini. Kita mau meneladani sikap Stefanus dalam kehidupan ini, yang menyerahkan seluruh kehidupannya untuk pelayanan. Dan pada akhirnya, ketika kita melakukan ini, seperti apa yang Stefanus lakukan berdasarkan kesaksian pembacaan kita saat ini, pelayanan kita yang didasari dan digerakkan oleh kasih akan membuat orang melihat dan menilainya bahwa seperti itulah murid Yesus atau anak-anak Allah. Kondisi sekarang kita boleh terbatas beraktivitas karena menghindari wabah virus corona. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah terbatas untuk kita renungkan setiap saat. Momen ini kita akan manfaatkan, kita gunakan selama kita masih harus lebih banyak berada di rumah kita karena menghindari pandemi yang sangat mematikan ini. Kita selalu mau menyatakan kesaksian kita untuk terus mau bergumul dengan firman Tuhan sebagai wujud kesaksian kita kepada Dia. Pelayanan kita akan menjadi kesaksian tentang Yesus dan membawa kemuliaan bagi Allah.
Saya berharap bahwa kita tetap punya semangat yang berkobar-kobar. Sekalipun kita sedang berada di rumah kita beribadah, tetapi iman kita tetap kuat dan teguh. Sambil kita yakini bahwa apa yang masih terus terjadi di sekitar kita ini, bahkan kita sudah mendengar di Pulau Limandra sendiri ini, ancaman COVID-19 ini sudah begitu semakin mengancam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus sanggup membela, menolong dan menghindarkan kita dari wabah yang sungguh sangat membahayakan itu. Mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam segalanya, sambil menyaksikan kemurahan Tuhan dan menunjukkan kesaksian kita sebagai bentuk pelayanan kehidupan kita yang secara utuh dan menyeluruh untuk kita persembahkan kepada Dia yang terus menyatakan berkat kasih-Nya dan kemurahan-Nya bagi kehidupan kita. Terpujilah Dia. Amin. Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari PBGTN Jemaat Musafir Lantora. Disilahkan. Tuhan, berapa lama
Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan korban-korban syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan mendengarkan nats firman Tuhan dari Maleakhi pasal 3 yang ke-10 yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil kita memberi persembahan, mari kita mengiringi dengan melakukan kinerja jemaat nomor 393. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita untuk menghadap Tuhan melalui doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ada beberapa pokok-pokok doa. Yang pertama, kita bersyukur ada 30 nama saudara-saudara kita yang boleh berhari ulang tahun sepanjang minggu ini, dari tanggal 4 Mei hingga 10 Mei hari ini. Saya akan bacakan nama-nama yang berhari ulang tahun. Yang pertama atas nama Hendro Putra Doda, yang kedua Pidayanti Botta, yang ketiga Ibu Wilmina Palinggi, yang keempat Wilma Purwanti, kelima Peggy Priscila Karatong, enam Nyonya Clara Nirmala, yang ketujuh Hermina, yang kedelapan Yerlina, yang kesembilan Wuran Pratama, yang kesepuluh
Michael Prendi, yang ke-11 Vanessa Karyabota, yang ke-12 Yunike Kristianti, yang ke-13 Ariandi Novaldo, yang ke-14 Melda Varianti, yang ke-15 Ibu Mariam Baren, yang ke-16 Ricky Laveleno, yang ke-17 Nyonya Sofia Tandi Tibo, yang ke-18 Nyonya Mailani William Segi, yang ke-19 Ibu Deborah Yatiman, yang ke-20 Siska Delpia MP, yang ke-21 Yori Reni M, yang ke-22 Nyonya Ludia Demaliling, yang ke-23 Nyonya Elsa Nasrum, yang ke-24 Bapak Martin Luther Siang, yang ke-25 Ibu Teise Geradus, yang ke-26 Bapak Deran Telinggi, yang ke-27 Leoni Daud, yang ke-28 Mardela, 29 Nyonya Martina A. Tamangkoa, dan yang terakhir Yermia. Dan kita akan tepang dalam doa ada beberapa saudara-saudara kita yang sedang sakit. Yang pertama, Bapak Agustinus Tamangkoa sedang dirujuk ke Makassar. Yang kedua, Penatua Nyonya Margareta Dewa Made dalam pemulihan di rumah. Yang ketiga, ada Bapak Luther Lomba yang sakit di rumah. Yang keempat, Nyonya Sarah Daniel Gamba yang sakit di rumah. Dan yang kelima, Prendelio Aprikian juga dalam pemulihan di rumah. Dan kita juga topang dalam doa untuk beberapa orang tua compo. Kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, yang oleh rahmat, kasih dan anugerah-Mu kami terus dituntun, dipelihara dan dilindungi, baik sepekan yang lalu, teristimewa pada pagi hari ini. Tuhan, perkenankan kami boleh menyatakan syukur, pujian, mempersembahkan hidup kami kepada-Mu untuk memuliakan Dikau melalui ibadah hari Minggu, sekalipun warga jemaat-Mu harus berada di rumah mereka beribadah masing-masing. Tapi kami percaya bahwa berkat dan kemurahan Tuhan menjadi bahagian kami bersama. Sehingga sekalipun kami berpisah-pisah secara fisik, tetapi dalam kasih-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan berkat-Mu, kami selalu dipersatukan. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, karena hingga kini kami selalu menikmati dan mengalami kehadiran dan penyertaan-Mu. Kami percaya bahwa berkat-Mu akan selalu Engkau nyatakan bagi kehidupan kami, baik itu berkat jasmani pun berkat rohani. Khususnya Tuhan, di masa-masa kami masih terus mengisolasikan diri kami secara mandiri di rumah kami masing-masing karena menghindari pandemi virus corona. Namun kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memelihara kami, memberkati, bahkan akan selalu memenuhi setiap apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami selama kami harus lebih banyak berada di rumah kami. Kami sadari ya Tuhan betapa kami terbatas beraktivitas karena pandemi ini sungguh sangat mengancam kehidupan kami. Tapi kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sehingga akan selalu mempercukupkan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, khususnya makanan dan air minum. Kami mohon ya Tuhan, Engkau selalu nyatakan kasih-Mu bagi kami sehingga setiap saat kami selalu memperoleh berkat-berkat-Mu. Juga berkat-berkat-Mu dirasakan, dialami oleh setiap rumah-rumah tangga, warga jemaat dan seluruh umat-umat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh bacakan, merenungkan hari ini, menjadi kekuatan, menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami selalu dapat nyatakan kesaksian kami untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Sekalipun kami harus mendapat tekanan, tapi kami percaya Tuhan menjaminkan mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah layu.
ketika kami selalu mau mengandalkan Tuhan dalam segalanya, di dalam menyatakan kesaksian kami. Ya Allah yang Maha Kasih, kami berdoa bahwa sekalipun kami terbatas untuk beraktivitas, tetapi kami percaya Tuhan akan selalu melindungi dan menolong kami, sehingga akan selalu memberi kekuatan di dalam sepanjang kehidupan kami dan seluruh warga jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Ya Bapa dalam surga, kami percaya bahwa suatu ketika virus ini akan berlalu, akan berhenti, karena kuasa Tuhan Yesus Kristus sanggup mematahkan, melenyapkan, mengalahkan semua itu. Sehingga di mana Tuhan tentukan, kami akan kembali beraktivitas secara normal, bahkan tentu menjadi kerinduan kami dan seluruh jemaat-Mu adalah kami kembali dapat dipertemukan dalam sebuah persekutuan ibadah bersama di gedung gereja. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Tuhan boleh menyatakan segala kebaikan dan kemurahannya bagi kehidupan kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia seminggu yang telah berlalu ini. Semua ini adalah berkat dan anugerah Tuhan. Kami mohon Engkau selalu melindungi saudara-saudara kami ini, sehingga mereka akan selalu mengalami kehadiran dan pertolongan yang terus menolong menguatkan mereka. Bahkan sukacita mereka, kiranya mereka selalu dapat menghargainya sebagai sebuah anugerah dan kasih Tuhan sendiri. Dan biarlah hidupnya juga selalu dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit, baik yang sedang pemulihan di rumah, sedang dirawat di rumah sakit, bahkan yang sedang sakit di rumah, kiranya oleh kuasa-Mu Engkau akan menjangkau mereka, sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan, agar mereka terbebas dari berbagai belenggu penyakit yang mereka sedang alami. Kami topang dalam doa untuk orang tua jompo dalam keterbatasan mereka, kasihani, peliharakan hidup mereka, sehingga mereka selalu kuat dalam iman dan pengharapan hanya kepada-Mu saja, ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk semua yang Tuhan telah pakai di dalam melakukan pelayanan ibadah hari Minggu hari ini, mulai dari pendeta, penatua, dan semas, kantoria, organis, tata usaha, koster, bahkan yang telah persembahkan pujian, bahkan semua yang melengkapi jalannya ibadah, bahkan terkhusus ya Tuhan, kru yang meliput jalannya ibadah hari ini. Tuhan berkati saudara Edwin Arwan Pitu dan Moses, sehingga apa yang mereka kerjakan ini, semuanya ini demi kemuliaan Tuhan sendiri. Bagi kami berdoa untuk Bapak Soleman yang sudah memfasilitasi sehingga ibadah melalui siaran televisi ini dapat terselenggara. Kami percaya bahwa Engkau juga selalu akan berkati Bapak Soleman dalam berbagai aktivitas dan pelayanan sehari-hari bersama dengan keluarganya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Engkau berkati sehingga mereka diberi kekuatan, diberi hikmat, kearifan untuk dapat mengarahkan dan memimpin bangsa ini. Khususnya ya Bapa, di dalam berbagai hal yang mereka tentu lakukan untuk menghindarkan masyarakatnya dari virus COVID-19 yang sungguh sangat mengancam kehidupan kami, khususnya pemerintahan yang ada di kepada Palimandar ini. Ya Tuhan, kami tahu bahwa sungguh sangat mengancam kehidupan kami.
Karena sudah ada beberapa saudara-saudara kami yang sedang terpapar karena virus corona. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi kami, tetap menyertai kami sehingga kami akan terhindar dari bahaya itu. Dan saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan karena pandemi COVID-19 yang telah merasuki kehidupan mereka, kiranya oleh kuasa mereka dipulihkan, disembuhkan. Bahkan para medis ya Tuhan, dalam pelayanannya Engkau kuatkan, sehatkan, beri hikmat, lindungi mereka sehingga mereka diberi kekuatan, kesehatan, kesetiaan menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan kami yakini bahwa satu saat virus ini akan berlalu dari kehidupan kami sebagai umat manusia di muka bumi ini. Ya Allah yang Maha Kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini. Tuhan selalu memelihara, menyertai kami, menyelamatkan kami, bahkan menghindarkan kami dari berbagai hal yang dapat mengancam kehidupan kami, khususnya virus COVID-19 ini. Biarlah kami selalu mengalami kehadiran dan pertolongan-Mu yang selalu melindungi kami. Berkatilah warga jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Berkatilah kami semua agar kami selalu dipersatukan untuk menerima segala kebaikan dan kasih-Mu setiap saat. Ya Allah yang Maha Kasih, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, peliharakan dan sertai kami agar kami selalu dituntun Tuhan dalam berbagai hal. Melalui ibadah hari Minggu ini ya Bapa, jemaat-Mu telah memberikan persembahan-persembahan syukur mereka sebagai ungkapan sukacita mereka atas segala berkat-berkat-Mu yang mereka boleh terima. Karena itu ya Bapa, diberkati apa yang kami sudah persembahkan, baik hidup maupun materi, sehingga dapat dipergunakan untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah dunia ini, terutama di tengah-tengah jemaat-jemaat musafir lantaura ini. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mohon Engkau selalu memelihara dan menuntun kami, baik hari ini maupun seminggu ke depan. Bapa, ini doa kami, ini syukur dan permohonan kami kepada-Mu. Ampuni dosa kami, dengarkanlah. Kami berdoa melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri sambil kita melakukan nyanyian Kenjemaat nomor 426. Damai yang mendatang.
Mari kita menerima berkat Tuhan. Pergilah dan tetaplah pada jalan kasih-Nya dengan iman di setiap langkah juang dan karya baktimu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, serta jadilah pelopor damai sejahtera Allah. Jadilah berkat bagi sesama dengan kekuatan berkat-Nya. Dan sebagai jaminan, terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah ini, mari kita kembali memuji Tuhan dari gereja jemaat nomor 415. Selesai dan disilakan duduk. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita boleh melakukan ibadah hari Minggu ini. Semoga apa yang kita sudah lakukan, sekalipun saudara-saudara harus berada di rumah, tetapi ketika kita sudah merenungkan firman Tuhan lalu menghayati dalam kehidupan kita, bahkan doa-doa yang kita bawa kepada-Nya, kita yakini bahwa Tuhan berkenan mendengar dan menjawab apa yang telah kita minta dan mohon kepada-Nya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian menjalani kehidupan sehari-hari. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian.